dalam tradisi ilmu pengetahuan, kadang-kadang white hacker ini diperlukan untuk menguji daya tahan otentisitas sebuah produk IT. Nah, bisa saja seperti Rocky Gerung itu kayak white hacker untuk menguji. Kalau emang kritiknya Rocky salah, ah, di sini salurkan hukum. Tapi kalau substansinya betul, ya silahkan didengarkan. Gitu. Jadi ada berapa aspek dalam kasus Rocky Gerung itu bagi saya. Bagi saya ini pendewasaan demokrasi. Kalau toh ribut, sekarang ini era medsos, apa sih yang gak ribut? Gitu. Gitu. Jadi kegaduan itu sekarang pemerintah dan juga pihak-pihak intelektual ini sebuah undangan, sebuah ujian bagaimana memanage konflik. Sebab demokrasi nggak mungkin tanpa konflik.